Informasi berikutnya, saudara, seorang pria ditemukan meninggal di dalam sebuah mobil dengan luka senjata tajam di tubuhnya. Korban ditemukan di kawasan Cimanggis, Depok. Pria yang belum diketahui identitasnya ditemukan tewas di Jalan Nusantara, perumahan Bukit Cengkeh, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tim identifikasi Polres Metro Depok masih mengumpulkan keterangan saksi untuk mengungkap identitas korban dan pelaku. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Setelah mengemudi kendaraan, kemudian ditemukan laki-laki tersebut sudah meninggal dunia. Kami dari jajaran Polres Metro Depok melakukan olah TKP, melakukan saksi dan barang bukti. Untuk selanjutnya kita proses. Berapa saksi Pak yang sampai saat ini sudah diperiksa, sudah diambil keterangan ya, di TKP dan dengan langsung ada dua saksi. Ada luka? Kalau luka kita menunggu hasil visum, ya. Tapi secara nyata di TKP ada sayatan luka tajam.